jroning gitu Mahaguna kasus demam berdarah di sejumlahing wewengkon kudu lewih ditallingken kalawan gemat tergau unik anuudakonan ku pemkot Cimahigoning numpes sayang rennggit lain ukur ngalakonan voging tapi ngalewatan lampa ngabagikan lauk cupang anu mangrupa Predator jajentik opat lauk cupang disembarken di sajumlahing Kelurahan Cipageran Kota Cimahi pesenen Berang. kalau Subareta Lauk cupang teh Alpukahna pamarentah kota Cimahi anurukun gawe jeung Balai karantina ikan dan pengendalian mutu atau BKPM lauk cupang Loge di Sume Barken di Sabbarapa imahan warga anurea genangan Ca Minngka selesai gittarekah piken Megatken siklus barahananarenggit Anugaballukarken Dema berdarah denyu nyaeta aidDS Ejepti Dumaszar ke survei Lauk cupang paling efektif numpes jejentik rennggit dan terbukti di lapangan ini sangat efektif untuk memberantas jentik. Karena kalau fogging hanya mem mematikan nyamuk yang dewasa, mm -hmm. tapi jentiknya tidak. Sehingga solusinya adalah salah satunya dengan menggunakan ikan. Sejeroning itu Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiana Nembraken, Piken Anuka Sakitu Kalina, Pemerintah Kota Cimahi Mayeng Satekah Pola Nyinglar Ngajaulna Kasus Penyakit DBD. Dirina ngerasa lawang karena mahabuna wabah kasus DBD di Kota Cimahi. Pangnak itu, di bulan Januari, jumlah kasus DBD positif di Cimahi ngahontal 118 orang. sarang nyamuk, yaitu kami tidak pandang bulu dari mana, ataupun di kota, atau perkomplekan, perumahan, dan sebagainya. Kita semua periksa secara acak dan pemerintah kota Cimahi secara serentak di tiap-tiap kelurahan kita bagi bersama. Pemerintah kota Cimahi OGE bakal mayeng narekahan, sangkan rengit DBD hente baranahan, upama ngaliwatan ketak numpes sayang rengit, fogging, jeng nyubarkan lauk cupang kasaban RW. Eta ketak teh dianggap mampu pikir numpes rengit anu ngebalukarkan virus DBD, lianting ngaliwatan pola hirup bersih di papadama masyarakat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.